Yo guys, ketemu lagi bersama kakak temanku. Ayo, kita mencari lagi sesuatu di sini temanku. Wih, ini lubang apaan teman-teman? Nampaknya di sini terdapat sebuah lubang. Wih, guys, ada seekor buaya yang keluar dari lubang temanku. Kakak harus mengamankan dulu si buaya ini temanku, supaya gak berbahaya, supaya gak mencelakai orang lain temanku. Let's go. Sekarang kakak mau amankan dulu ya teman-teman. Let's go. Kayaknya di sini masih ada si ekor buayanya teman-teman. Ayo kita tunggu aja teman-teman ya. Kita pancing-pancing lagi guys. Wih, nampaknya di sini sudah habis temanku. Ayo kita tinggalkan aja lubang ini temanku. Mari kita lanjut lagi ke sebelah sini temanku. Wadidaw, ternyata di sini terdapat banyak lekukan tanah temanku. Wih, ini apaan teman-teman? Nampaknya di sini terdapat sebuah jalan temanku. Wadidaw, wih, guys, ternyata di sini terdapat sebuah lubang temanku. Kira-kira di lubang sini terdapat hewan apa ya? Ayo kita pancing-pancing temanku, supaya dia keluar guys. Kakak harus memancing-mancing. Wih, ini apaan teman-teman? Ternyata ini ada seekor apa tuh? Biawak anakannya temanku. Biawak ini sangat berbahaya sekali temanku. Jangan sampai kalian mempermainkan si biawak ini ya. Jangan ditiru adegan kakak seperti ini. Soalnya sangat berbahaya sekali temanku. Let's go, kita amankan dulu temanku. Apakah di sini terdapat seekor buaya lagi? Bukan buaya temanku, biawak maksud kakak. Wih, tadi ada ekor apa temanku? Tuh, dia muncul lagi temanku. Ayo kita ambil. Guys, ternyata ini ada seekor apa ini? Ada seekor anakan biawak lagi yang keluar temanku. Lihat, ternyata anakan biawaknya ada dua ekor temanku. Lihat, dia sangat menyeramkan sekali teman-temanku. Ayo kita masukin dulu ke dalam sebuah akuarium. Nanti kita lepas ke habitat yang aslinya temanku. Let's go. Apakah di sini terdapat sesuatu lagi? Oke, sekarang kakak mancing-mancing lagi ya, supaya dia keluar temanku. Wadidaw, ternyata di sini sudah habis temanku. Ayo kita lanjut lagi. Sebelum lanjut, kalian like dulu, jangan lupa di subscribe. Wadidaw, itu apaan temanku? Widih, ternyata di sini terdapat sebuah lubang temanku. Kira-kira lubang ini terdapat hewan apaan ya teman-teman? Ayo, kita pancing lagi. Kur. Hai. Wih, apaan ini temanku? Hai, ternyata ini ada seekor iguana green temanku. Seekor iguana ini sangat baik sekali dan aman untuk dipermainkan sama kalian. Soalnya hewan ini sangat jinak sekali teman nih. Dia suka memakan tanaman kangkung teman-teman. Ayo, kita masukin dulu ke dalam sebuah wadah. Nanti kita rawat dengan baik-baik ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut. Kira-kira di sini masih ada gak ya? Wadidaw, dari pergerakannya sih sudah tidak ada temanku. Alias di lubang sini sudah tidak ada hewan lagi. Mari kita lanjut lagi ke tempat lain temanku. Let's go. Wadidaw, ini apaan temanku? Ternyata di sini terdapat sebuah perangkap lagi temanku. Ini perangkapnya berisi hewan apa coba ya? Wih, ternyata ada seekor kura-kura temanku. Ini namanya kura-kura Brazil nih guys. Ukurannya sangat besar sekali nih guys. Disebut inukanya. Wadidaw, itu satu lagi temanku. Ini kura-kura apaan ya teman-teman? Ayo kita lihat dulu temanku. Wih, ternyata ini ada seekor kura-kura Ambon temanku. Keren sekali ya teman-teman. Lihat badan yang besar ini, disebut indukannya teman-teman. Ayo kita masukin dulu temanku. Let's go. Apakah di lubang sini terdapat sesuatu lagi? Ayo kita mancing lagi, supaya dia keluar temanku. Wih, guys, itu apaan teman-teman? Hai, ternyata di sini juga terdapat anakannya temanku. Ini adalah anakan kura-kura Brazil temanku. Widih, itu apaan temanku? Hai, ternyata di sini terdapat sebuah perangkap lagi temanku. Kakak harus mau coba buka dulu teman-teman. Wih, itu apaan teman-teman? Ternyata ini ada seekor toke teman-teman. Ini namanya toke gecko temanku. Lihat, toke gecko ini pemakan serangga temanku. Dia juga suka memakan jangkrik teman-teman. Ayo guys, kita masukin dulu temanku. Soalnya toke gecko ini sangat mahal sekali di pasarannya temanku. Dia bisa mencapai 300.000 per ekornya temanku. Wadidaw. Ayo, kita lanjutkan lagi temanku, mencari sesuatu di sini temanku. Wih, ini apaan temanku? Nampaknya di sini terdapat sebuah perangkap lagi nih guys. Wih,
ternyata ini ada seekor hewan berduri lagi temanku. Ini namanya seekor landak temanku. Lihat seekor landaknya berwarna putih. Dia sangat berbahaya sekali temanku. Soalnya landak ini sangat berbahaya sekali temanku. Ini mempunyai duri yang sangat banyak sekali di tubuhnya temanku. Jadi jangan dipermainkan sama kalian ya teman-teman. Ayo kita tutup kembali temanku supaya aman ya. Oke, sekarang kakak mau lanjut lagi nih guys. Ayo kita lanjut.